Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hadiah Allah kepada umat ini adalah Allah telah memberi umat ini satu orang nabi, rasul yang menjadi pimpinannya para nabi, para rasul, nabi terakhir baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizatnya adalah kitabnya itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah akan menjaga Al-Qur'an yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan Allah akan menjaganya terus sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menjaga Al-Qur'an, maka artinya Allah akan menjaga amalan-amalan Al-Qur'an ini. Allah masih terus memilih hamba-hamba Allah yang istimewa, yang dipilih oleh Allah untuk selalu mengamalkan Al-Qur'an ini sampai hari kiamat. Kalau kita baca nanti, yaitu di ceritanya Dajjal, yang mana nanti Dajjal itu akan keluar ketika menjelang kiamat, maka Dajjal telah mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dikala itu datang seorang pemuda Ahlul Quran yang mengamalkan agama, yang mengamalkan Al-Quran, yang masih memelihara ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda ini mengatakan, wahai Dajjal, kamu Dajjal, katanya, moto picek, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu marah Dajjal ini sehingga pemuda ini digergaji oleh Dajjal, terbelah menjadi dua, dihidupkan lagi, hidup lagi. Tahukah kamu, aku adalah Tuhan, kata Dajjal. Maka pemuda ini, tidak, aku tambah yakin. Ya kayak begini dulu Dajjal, aku dulu pernah membaca, ya kayak begini. Kalau enggak pernah ngaji, tentu saja enggak akan faham. Tapi karena pemuda ini ngaji dulunya dan faham apa yang dia pelajari, maka akhirnya begitu dia ini dihidupkan maki oleh Dajjal, maka tambah yakin bahwa Dajjal itu adalah si kafir mata picek yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengaku Tuhan bukan Tuhan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya firman Allah, wa inna lahu lahafizun, dan aku akan jaga Al-Qur'an ini, maka adalah bukan hanya dijaga lafadznya saja, tetapi juga dijaga yaitu amalan-amalan Al-Qur'an ini sampai hari kiamat nanti. Maka pada puncaknya nanti di akhir lagi, Allah juga akan datangkan nabinya yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana sekarang ini sudah menjadi perkara yang diimani oleh seluruh orang iman, orang Islam, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak mati, tetapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diturunkan kembali
menegakkan Al-Quran, yaitu kitab yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menegakkan Injil, tidak. Bukan menegakkan Taurat. Masa Taurat, masa Injil telah lewat. Masa ini sampai hari kiamat inilah masanya Al-Quran. Maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam pun ketika turun nanti di akhir zaman, maka beliau pun akan menegakkan Al-Quran. Ini juga bagian daripada isyarah atau arti wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami akan jaga ini Al-Quran. Dijaga amalannya. Di situ nanti umat manusia mengamalkan agama, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan wejangan-wejangan baginda Nabi, semua orang, sehingga seperti janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bila mana manusia ini bertakwa, manusia ini iman dan takwa, maka barokah-barokah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah-barokah begitu hebat turun dari langit. Begitu makmur pada zaman itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Itu di akhir zaman ketika mereka mengamalkan Al-Qur'an, maka barokah-barokah pun terus akan diturunkan juga di akhir zaman. Al-Qur'an pernah diamalkan di awal zamannya Al-Qur'an, yaitu pada zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kering keruntang, tidak terkenal, yaitu di Mekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Mekah, Madinah ini tidak ada dalam cerita pada waktu itu. Tetapi Mekah dan Madinah ceritanya jadi mendunia dikarenakan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah telah mengamalkan Al-Qur'an. Telah mengamalkan Al-Qur'an. Dulu orang-orang Persia, orang-orang Romawi tidak berebut untuk memperebutkan Mekah, Madinah, tidak memperebutkan daerah ini. Ini daerah yang gersang. Tetapi ternyata dari daerah yang gersang pun, yang kalau mencari makan orang-orang Mekah ini harus ke Sam sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Al-Qur'an ini diamalkan, apa yang terjadi? Yang terjadi, daerah yang gersang ini telah mencaplok daerah-daerah yang subur. Sehingga Persia pun tunduk kepada Mekah Madinah, ke Madinah, kepada Ahlul Qur'an. Sehingga Romawi pun juga tunduk kepada Ahlul Qur'an. Sehingga seluruh dunia ini akhirnya mendapat hidayah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini, kalau kita ini kita lihat hampir di seluruh negeri, di seluruh dunia, mesti di situ ada orang yang kenal dengan Al-Qur'an. Orang-orang Islam mesti situ itu, hampir di seluruh negeri, di seluruh dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak percaya, coba saja hurut 4 bulan negeri jauh. Tidak mau berarti tidak pengen menyatakan. Kalau kita pengen kenyataan betul, keluarlah negeri jauh, negeri-negeri yang seluruh dunia. Nanti ternyata di sana itu ada orang Islam. Di Rusia ada orang Islam. Di Amerika sana ada orang Islam. Di Cina juga ada orang Islam. Di seluruh Eropa semuanya ada aja orang Islam itu. Pokoknya di bumi-bumi Allah ini, di mana saja tempat, mesti di situ masih ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga untuk apa? Untuk menjaga Al-Qur'an. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya diturunkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya sebagai nabi, ini adalah hadiah yang sangat-sangat besar bagi umat manusia, bagi umat Islam khususnya, dan bagi seluruh umat manusia secara umum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kenal keindahan
panggilan seorang anak kepada bapaknya, wahai bapak.